Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelnya TKL Hongkong Wong Militer Asli Jawa Timur. Alhamdulillah di video kali ini saya membeli lauk yang bisa dibilang satu bulan sekali saya beli ya, yaitu nunggu gajian ini ya. Jadi ini saya mau makan ini nasi sama sambal hijau. Nah mantap sekali kan ini sambal hijau. Nah ini, jadi saya tidak menggunakan lalapan ya. Saya mengambil ini bagian apa wi? Dodo mentok terlebih dahulu. Karena ini tadi saya membeli paket yang harganya 129 dolar. Itu kalau di kurs rupiah mungkin sekitar 200 sampai 250 ribu mungkin ya untuk kurs yang sekarang. Ini bisa untuk saya makan beberapa kali. Di sini saya tidak makan semuanya ya. Nah ini bisa untuk saya makan besok juga. Yaudah teman-teman, jangan lupa sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Pokoknya itu harus ada ini ya teman-teman. Enak sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocolkan ke sambelnya dulu, sambel hijau. Bismillah, monggo, paham. Ini kulitnya. Kulitnya tak keren bisa ya. Mengambil dagingnya. Wah, sambelnya mantep. Sambel bawang ya. Monggo. Bismillah. Jadi harga 129 dolar tadi itu mendapat 9 potong ayam. Oh, pada best. Jadi ayam-ayam seperti ini tuh anu ya teman-teman. Saya tuh beli ini kuwi ya lek mek pas pengen tok. Enggak pengen ya ora beli. Jelas ta ya, enggak pengen ya enggak mungkin beli. Monggo. Pokoknya kudu enak gini ya, sambil mesra lauk apa saja masuk.
kan saya hari ini tuh alhamdulillah baru gajian ya teman-teman. Jadi tadi itu saya belanja, mungkin habis ini videonya saya review ya untuk belanja nih. Dan beli ayam ini tadi. Sambelnya lombok-lombok hijau. Jadi sangat menggoda. Alhamdulillah sambelnya habis. Nasinya habis. Tapi lauknya masih banyak ya teman-teman ini. Ini bisa untuk saya makan besok. Jadi itulah tadi ya teman-teman. Review, yang gak review saya lagi ngarani. Ya mek tombo pengin. Pengin KFC Hong Kong. Jadi mumpung saya habis gajian, saya menyempatkan keluar belanja kebutuhan saya pribadi ya, tanpa yang dibelikan majikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan membeli ayam ini tadi. Ya udah teman-teman, terima kasih ya. Tunggu video-video saya berikutnya. Habis ini saya mau mereview belanjaan saya untuk 1 bulan ke depan ya. Kira-kira ada apa saja sih dan habisnya itu kira-kira berapa. Oke, intinya tetap semangat untuk teman-teman semua, untuk dulur-dulur semua yang berada di perantauan. Semoga teman-teman semua pulang ke tanah air itu membawa kesuksesan dan kesejahteraan yang lebih baik lagi ya. Intinya kan kita merantau di perantauan kan ingin merubah nasib. Ya semoga teman-teman semua, dulur-dulur semua sukses selalu, nggih. Ya udah, terima kasih. Jangan lupa nonton-nonton video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.